Mbak. Udah kayak dokter, Bang. Enggak manggil-manggilin ini pasien. Iya, dong, pasien. Pasien kelaparan. Kan banyak kan, Mas. Nah, itu 5. Iya. Bang Mari lagi. Oke guys, balik lagi bersama gue di Unboxing Street Food. Sekarang gue lagi di depan Soto Tangkar Kerajinan guys. Tepatnya ada di Jalan Kerajinan, Jakarta Barat. Di sini rame banget sumpah. Ini gokil sih. Ini yang gue lihat sih ini kayaknya enak guys, karena ratingnya tuh tinggi juga di Google ya. Dan juga udah banyak yang liput juga sih. Tapi gue belum pernah cobain, jadi kita mau cobain ke sini nih guys. Kita datang. Kebetulan ini deket sih dari rumah gue. Yaudah, kita langsung cicip aja nih sama tanya harganya berapa nih guys ya. Bapak ibu, minumnya apa? Tangan satu aja. Duduk. Nah ini yang ngantri tuh banyak banget tau guys. Gokil sih, gila. Ini tuh buka jam 12.30, sekarang baru jam 12.40 aja udah seramai ini. Berarti sebelum ini buka, orang-orang memang udah pada ngantri guys ya. Apa yang bikin spesial di sini ya? Kita penasaran juga sih. Kita mau tanya-tanya deh, moga aja masa nggak sibuk. Porsi berapa ini mas? 15, Pak. Porsi 15? Iya, ini aja 18. Oke. Okay. Campur deh makan sini deh, Bang. Wah, lagi rame ini, guys. Lagi repot abangnya. Campur. Cepat banget ini motornya, Bang. Ya. Kasih. Berapa? Bu? Nambah apa? Langsung ya Bu? Ya langsungin. Jangan campur 15 nih Bang ya? Iya, sama nasi 20. Pakai nasi 20, pakai nasi deh. Siap. Udah ya Wi? Makan sini aja. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa ini Bang? Jam 12, lewat dikit lah. Sampai jam 11. Sampai jam 11 malam? Oke. Jualan setiap hari ini, Bang? Setiap hari jualan. Wah, mantap. Campur 2. Campur 2, Bu Dewi. Bu Dewi mana, Bu Dewi? Dewi! Dewi! Ada. Bungkus. Ambil aja, Bang. Panci. Ada apa? Ambil panci, ada sekarang ambil ember, lunas. Pancinya udah lunas. Apaan? Kemarin daging, masih daging. Setiap hari memang ramai begini, Bang? Iya, ini yang kepala hari weekend, ya ini. Wah, puyeng. Puyeng. Belanja bisa berapa kilo nih Bang daging, Bang? 100 kilo lah. 100 kilo lebih? Iya, iya. Waduh. Ada cabang gak? Gak ada, sini doang. Oh, di sini doang? Iya. Gak ada lagi. Wow. Iya. Pak Ferry? Ayo, Pak Ferry. Pak, makan di sini. Makan sini. Sama. Bawa marahnya lagi ya. Pak Ferry? Iya, iya. Bawa marahnya lagi. Wah, wangi ini, mantep ini.
yang nonton pasti ngiler nih langsung. Sate apa itu, Pak? Sapi semua. Oh, sapi semua? Iya. Daging, Pak. Salah kalau sapi. Sapi jeruk tuh. Bercanda mulut abangnya nih. Ditulis aja, Pak. Nomor, alamat, nomor WA, nomor KTP, KK, situ, Pak. Aduh, buset. Apa dia mau maaf, 2 kilo gak apa-apa katanya. Dek! Penny. Tadi dari mana ya? Gak tau. Udah kayak dokter ini. Boleh. Udah kayak dokter bang ya? Nge-manggil-manggilin ini pasien. Iya dong pasien ini. Pasien kelaparan. Ya kan ini juga sama pasien. Iya. Dan menerima mulut lapar. Ambil aja. Enggak apa-apa. Bawa toples itu enggak apa-apa. Kirinya enggak. Nanti dibalikin. Besok balikin aja enggak apa-apa. Kita lunas kemarin ngambil apa? Panci apa? Termos. Ini kalau mau mesen berarti ngelis dulu nih bang ya? Daftar. Daftar ya? Aduh udah kayak CPNS ini. Daftarnya di mana nih bang? Daftarnya ada di kusir. Kasir bang? Oh kasir. Ini daging semua ini bang? Campur pak. Oh campur? Campur pak. Ada apa aja ini? Daging sama asinan, lemak. Asinan? Nah guys, ini sekedar info aja nih guys. Jadi kalau kalian mau makan sini, kalian nggak bisa tuh langsung bilang abangnya, bang pesen satu, nggak bisa. Kalian tuh harus mesen dulu ke kasir nih. Dan di situ tuh ada list-listnya guys. Jadi nama kalian nggak langsung diserahin. Tunggu listnya penuh, kemungkinan baru diserahin kayak gitu guys. Jadi, dan ini juga menerima pembayaran via BCA juga nih guys, mantep nih. Wah, dari 2015 sih guys, 2015 sudah rame aja nih sekarang ya. Keren sih. Nah nih, lokasi jalannya nih, kalau kalian pengen tahu sekeliling kayak gimana nih, kayak gini nih guys. Ada tukang buahnya nih, patokannya tukang buah nih. Biasa terus bang ya? Oh jelas. Gak jauh dari asahan. Kali dulu deh. Kuah pakai dong kuah mah. Ayah wain ya bang ini. Oke, sip. Nah guys, ini sotonya udah di depan kita nih guys. Antrinya setengah jam. Setengah jam baru dapat. Wah, wow, ini banyak banget isinya, gila guys. Mantap deh. Ini harganya total 20.000 nih guys. Pakai nasi. Jadi harga ininya apanya? Harga sotonya itu 15.000. Ini banyak dapat. Kita mau coba dulu kuahnya nih guys ya. Bismillah. Kalau kedan mau mang? Kuahnya tuh kental, gurih, dan santannya tuh berasa banget. Mantap nih guys. Campur satu, tambah sate.
Sama satenya berapa? Di pisah? Kayaknya ada babat nih guys. Ini urat aja kan? Satu. Jadi bismillah. Campur satu gitu. Kami berdua salilana Oh, ini rasanya enak banget guys, demi apapun. Makan di sini mah gak rugi guys, ini enak banget sumpah. Isinya banyak, rasanya enak. Potongan dagingnya pun juga gede-gede, mantap. Oke guys, makasih banget yang udah nonton sampai habis. Saksikan terus unboxing street food. Kalau kalian punya rekomendasi makanan unik lainnya, kalian boleh komen di bawah nih guys. Ini enak banget sumpah, demi apapun. Beuh. Isiannya tuh banyak banget dan potongannya juga gede-gede. Rasanya juga enak banget. Top banget nih buat kalian nih, ini pecinta daging nih guys ya. Kalau kalian pengen tahu alamatnya, ada di kolom deskripsi di bawah nih ya. Thank you.